Oke, selamat datang di Anyus Channel. Kali ini kami akan membawakan sebuah informasi mengenai bocoran Boruto episode 16 yang akan tayang pada tanggal 19 Juli 2017 mendatang. Bocoran yang kami dapatkan untuk Boruto episode 16 kali ini merupakan subjudul dan sinopsisnya. Berikut penjelasannya. Subjudul untuk Boruto Naruto Next Generation episode 16 adalah The Double Repeater Crisis. Sedangkan untuk sinopsis yang berhasil kami dapatkan berbunyi, kemungkinan tinggal kelas, ujian berkala yang sejenis UAS atau ujian akhir semester di tempat kita, di Akademi Ninja Boruto merupakan sebuah ujian yang akan menentukan siswa mana yang perlu dipertahankan di akademi atau tidak. Kini telah datang dengan cepat. Denki, yang merupakan siswa akademi yang memiliki kekurangan dalam praktek ninjutsu, dan Iwabe, yang merupakan siswa akademi yang bermasalah dengan pelajaran tertulis pun mendapatkan masalah dan mendekati Boruto untuk meminta les tambahan kepadanya. Jadi, kemungkinan di episode 16 nanti hanya akan menceritakan Denki dan Iwabe yang sedang mendapatkan masalah dalam menjalani ujian di akademi. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat dan jangan lupa selalu dukung kami dengan cara klik like, share, dan subscribe. Tidak lupa kami minta maaf bila ada salah. Terima kasih dan sampai jumpa.